guys, di episode kali ini, sepertinya Nana ingin menyelesaikan semua persalahan yang terjadi di dalam hubungan rumah tangganya bersama dengan Dewa. Di episode kali ini, setelah mengetahui bahwa Dewa benar-benar kecewa kepada dirinya, membuat Nana terfikirkan untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Dewa, bahwa sebenarnya Ronilah pelaku sebenarnya penabrakan Claudia. Karena dulu, Nana hanya mempertanggungjawabkan perbuatan yang sama sekali tidak ia lakukan. Saat itu Roni berjanji kepada Nana akan menikahi dirinya setelah Nana keluar dari penjara. Dan karena hal itulah membuat Nana mau mempertanggungjawabkan semua kesalahan yang telah diperbuat oleh Roni. Kira-kira apa ya guys yang akan terjadi di episode selanjutnya?